Dukung channel ini ya, subscribe, like, and share. Ini. Membuat kebun mini indoor dari botol bekas ini sangat mudah dan murah. Pertama, kita lakukan pemotongan bagian atas atau sepertiga bagian atas dari botol bekas. Lebih kurang kita gunakan sebanyak 40 botol bekas. Nah, setelah dipotong, kita lakukan pengecatan. Kali ini kita menggunakan cat warna biru. Nah, dalam pengecatan dengan cat semprot ini, kita memperhatikan arah angin. Jangan sampai arah angin ke arah kita, dan jangan sampai terhirup catnya oleh pernapasan kita. Nah, ini dikeringkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat pagar dengan cara memakai lem tembak. Disusun botol yang sudah dicat. Kemudian ada bagian yang utuh dan ada yang bagian yang dipotong. Ini untuk kreasi dan keindahan saja. Kita susun dan dilem sampai semuanya sudah terlem sempurna. Nah, seperti ini. Nah, dengan dasar bisa menggunakan triplek. Nah, ini sudah jadi. Nah, selanjutnya sebelum diisi dengan media tanah, kita lubangi bagian bawah untuk sirkulasi air dan udara supaya tidak tergenang. Nah, proses pelubangan ini bisa menggunakan solder dan bisa juga dengan menggunakan paku yang dipanaskan. Kali ini kita menggunakan solder. Nah, tahap berikutnya kita lakukan pengecatan untuk lantai taman indoor dari botol bekas ini. Kami memilih warna pink, dan juga dalam proses pengecatan diperhatikan arah angin. Nah, ini finishing pengecatannya. Tahap berikutnya kita campur media tanam, tanah, kemudian kokopit, dan juga pupuk kandang. Nah, kita masukkan ke dalam botol bekas yang sudah dibuat seperti pagar tadi keliling. Kita isi. Kemudian kita letakkan tanaman di dalam yang sudah diisi tadi. Tanamannya untuk keliling kita pakai sawi, kemudian bahan Brazil. Udah selesai. Gampang kan? Silakan dicoba.